Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kembali lagi setelah kita bahas tadi bahwa setiap manusia yang hidup di dunia pasti dicoba oleh Allah, maka kita ketahui bahwa Nabi Muhammad pun seorang rasul yang disebut sebagai kekasih Allah Subhanahu wa taala, yang di dalam burdah dikatakan bahwa alladzi tamma ma'nahu wa suratuhu tsumma istafahu habiban bari'un nasam munazzahun an syarikin fi mahasinihi wa jawharul husni fihi ghairu munqasimi. Bahwa alladzi tamma ma'nahu, beliau yang sempurna zahir dan batinnya, tetap dicoba oleh Allah walaupun menjadi seorang kekasih Allah Subhanahu wa taala. Contohnya ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam diusir dari Mekah. Contohnya lagi ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diembargo selama 3 tahun sekitar ketika beliau berusia 46 sampai 49 tahun di salah satu lembah di kota Mekah. Di saat itu beliau diembargo dari perdagangan dan dari segala hal, sehingga Rasul menjalani kehidupan dengan luar biasa susahnya. Nabi Muhammad SAW pun pernah berdarah ketika berperang. Nabi Muhammad SAW pernah dilempar kotoran oleh orang kafir Mekah, yang notabene-nya orang-orang ini adalah orang-orang yang akan diajak masuk ke dalam surga oleh Nabi Muhammad. Bukan Rasul menginginkan sesuatu harta atau tahta atau yang lain, tapi Nabi Muhammad SAW datang kepada mereka untuk mengajak mereka masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala tanpa minta balasan apapun dari manusia. Beliau murni ikhlas kepada Allah. Toh dengan hal-hal tersebut Nabi Muhammad tetap juga dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam diganggu oleh kafir Mekah hingga beliau berhijrah dari Mekah ke Madinah. Rasul begitu pula dengan para sahabat. Kita ketahui seorang sahabat yang sangat kuat menjaga imannya, yaitu seperti Bilal bin Rabah, muadzin Nabi Muhammad SAW. Dicoba oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika mengetahui, ketika Umayyah sebagai juragan atau sebagai tuannya mengetahui bahwa Bilal telah masuk Islam dan beriman kepada Nabi Muhammad SAW, maka saat itu Bilal pun disiksa. Bilal ditaruh di atas padang pasir, ditimpa dengan batu yang besar, dicambuk wajahnya, dicambuk tubuhnya, salah karena beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Toh cobaan yang berat seperti itu pun ditanggapi Bilal dengan sangat sabar. Bahkan beliau sempat mengejek ke Umayyah sambil mengatakan ahadun ahad. Dicambuk lagi dia mengatakan ahadun ahad dengan senyumnya. Dan sampai setelah itu, setelah dibebaskan oleh sahabat Abu Bakar Siddiq, sahabat Bilal ditanya oleh sahabat yang lain, bagaimana kau bisa masih tersenyum dengan ujian yang seberat itu? Dia mengatakan, saya teringat wajah Nabi Muhammad SAW, sehingga saya melupakan semua ujian dan cobaan yang saya dapatkan. Subhanallah, cobaan yang sebesar itu pun oleh sahabat Bilal dirasakan sebagai nikmat. Ada lagi seperti seorang masyito yang menjadi tukang sisir anak-anak Fir'aun. Karena beriman kepada Allah dan karena ketahuan dia menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, diberi cobaan oleh Allah, satu persatu anak dan suaminya bahkan dirinya pun dibunuh oleh Fir'aun di depan matanya. Ini karena besarnya cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi hal-hal itu tidak membuat beliau berpindah agama atau merasa susah atau merasa putus asa dari rahmat Allah. Karena Rasul sudah bersabda, ketika Allah cinta ke hambanya, maka Allah akan mencoba hamba tersebut. Cobaan yang turun ke orang mukmin itu berbeda dengan cobaan yang datang ke orang yang non mukmin. Cobaan yang datang ke seorang muslim itu dihitung berbeda dengan oleh Allah kepada orang yang non muslim. Karena setiap cobaan yang datang ke orang muslim itu adalah cinta dari Allah dan untuk membersihkan dosa-dosanya dan untuk memberikan ampunan untuknya. Sedangkan cobaan yang datang kepada orang yang di luar Islam murni adalah cobaan atau nasib sial yang ditimpa, yang diterima oleh seorang non-muslim tadi. Sehingga hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, banyak para sahabat, banyak para solihin yang justru bersyukur ketika mendapatkan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka tahu apa makna dibalik cobaan tersebut. Dan Allah sudah berfirman, bisa jadi kamu tidak menyukai sesuatu padahal itu baik dari untukmu, dan bisa jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Allah lebih tahu dan kamu tidak mengetahui apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contohnya, seorang muslim yang kehilangan uang
Ketika dia sabar, maka uang yang hilang tersebut dihitung sedekah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seorang yang berjalan kemudian tersandung batu atau yang lain dihitung pahala oleh Allah ketika dia sabar, beda dengan orang di luar Islam. Maka seluruh yang dilakukan oleh orang mukmin, seluruh yang didapatinya dari urusan ujian dan cobaan di dalam hidup, masalah yang luar biasa rumitnya, yang seperti saya katakan di segmen pertama, hanya ada di dunia ini. Seluruh ujian dan cobaan yang ada itu adalah bukti bantuan oleh Allah untuk hambanya untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan di dalam kitab Khasaisul Ummah Al-Muhammadiyah, sebuah hadis panjang yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang kesimpulannya adalah kelak yaumil qiyamah, seorang yang miskin, yang hidupnya susah ketika di dunia, yang sakit-sakitan di atas dunia, seorang muslim dan dia mendapatkan banyak cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, ketika kelak yaumil qiyamah dia melihat bahwa ternyata seluruh cobaan yang ia terima adalah untuk pensucian dirinya dari dosa-dosa yang telah dia lakukan, maka sempat dia mengatakan, ya Allah, seandainya saja cobaan itu kau berikan lebih banyak kepada diriku, kalau aku mengetahui bahwa cobaan yang kau berikan dalam hal apapun, rumah tangga dan ekonomi dan lain sebagainya, itu adalah sebagai ampunan bagiku. Ya Allah, seandainya saja seluruh hidup saya kau beri cobaan saat itu, demi Allah saat ini saya akan lebih bahagia. Itulah yang dikatakan kelak orang yang mendapat cobaan yaumil qiyamah, cobaan yang diterima oleh seorang yang muslim. Bahkan Rasul juga menambahkan, orang-orang yang selamat dari cobaan, yang aman di rumah tangganya, yang aman di rizkinya, yang aman dalam ekonominya, yang aman dalam segala kehidupannya, akan sempat merasa iri dengan orang-orang yang dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala, melihat bagaimana besar ampunan Allah. Dan ketahuilah bahwa orang yang pertama masuk ke dalam surga adalah orang-orang yang banyak mendapat cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, karena ketika akan dihisab, dosa mereka dilihat sudah habis. Mereka pun bertanya, ya Allah, sepertinya kita banyak melakukan dosa saat itu. Mana di rapot kami ini, ya, kok tidak ada dosa-dosa yang pernah kita lakukan? Maka disampaikan oleh Allah bahwa sakitmu, ekonomimu yang bermasalah, rumah tanggamu yang bermasalah, dan yang kamu sabari ketika di dunia, saat itu sudah aku hapuskan dosa-dosamu, sehingga saat ini masuklah ke dalam surga dengan selamat. Mereka pun berbahagia, dan itulah yang membuat orang-orang yang selamat dari cobaan merasa iri kepada mereka. Bahkan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu aradoh memiliki satu hal yang sangat unik cara menghadapi ujian ini. Seseorang yang pertama bertanya kepada Sayyidina Umar, wahai khalifah, apa yang kau lakukan ketika kau mendapat cobaan? Beliau mengatakan, saya berbahagia dan bersyukur karena ada tiga hal. Yang pertama, karena cobaan yang datang kepada saya tidak lebih besar dari hal yang saya terima saat ini. Contohnya sekitar kalau kita kehilangan uang 1 juta, beliau bersyukur tidak hilang 2 juta. Dan begitu terus. Yang pertama, saya syukur karena yang hilang tidak lebih dari yang sekarang ini hilang. Yang kedua, yang hilang bukan iman saya, urusan dunia, semua bisa dicari. Tapi kalau iman saya yang hilang, saya akan lepas sampai ke akhirat. Yang ketiga, saya tahu ketika saya dicoba oleh Allah, saya akan mendapat pahala yang besar. Sehingga ada orang-orang yang malah bersyukur ketika mendapat ujian. Semoga ujian yang kita terima tidaklah sebesar yang lebih besar dari kemampuan kita untuk bertahan. Dan semoga kita dijadikan ujian-ujian itu untuk ampunan kita dalam dosa-dosa kita, serta kita semoga yaumil qiyamah masuk ke dalam surga tanpa dosa yang ada dan diampuni oleh Allah. Selamat di dunia wal akhirah. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.